Alhamdulillah alladhi ja'ala kullaman 'ala al-ardi fan wa sallallahu wa sallam 'ala khairil anam sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin afdalu man shalla wa sam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ila yawmil qiyamah amma ba'du fa ya أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله صدقكم المسلمين رحمكم الله menjadi perintah dan wasiat khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu dan kepada umat yang sekarang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدقكم المسلمين الله berfirman bertakwalah kalian kepada Allah berucaplah yang benar maka Allah senantiasa yuslih lakum memperbaiki amalan-amalan kalian yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dan mengampuni dosa-dosa kalian kaum muslimin A'adzallahu wa iyyakum min 'adzabil qabr. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari siksa dan ancamannya. Hidup ini adalah perjalanan menuju hidup yang sesungguhnya, menuju hidup yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innal 'aysha 'aysul akhirah." Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Rasulullah juga menyatakan, innama mathali wad-dunya kama mathali raqibin yastadhillu tahta asy-syajar. Sesungguhnya gambaranku dengan dunia ini ibarat orang yang perjalanan jauh lalu dia berteduh di sebuah pohon di bawah naungan pohon. Dalam waktu yang sebentar dia akan tinggalkan naungan itu. Itulah kehidupan dunia. Maka jadikanlah kematian batas kehidupan ini sebagai terkir, sebagai peringatan dan nasihat bagi kita. Kafa bil mauti wa'idan ya Umar. Khalifah Umar, seorang yang imannya sangat tinggi, seorang yang setan pun iblis pun tidak berani mendekati, beliau masih berusaha berikhtiar bagaimana agar dalam kehidupannya setiap waktu setiap saat beliau bisa mengingat yang namanya kematian. Beliau membuat cincin dan di atas cincinnya ditulis kafa bil mauti wa'idan ya Umar, cukuplah kematian menjadi nasihat, menjadi motivasi, menjadi peringatan bagi kamu wahai Umar. Setiap waktu, setiap saat beliau melihat cincin tersebut untuk mengingatkan dirinya bahwa kehidupan dunia ini hanya sebentar. Kehidupan dunia akan ada kehidupan yang selamanya yang khalidina fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan akhiru hadzikra hadhihi al-ladah. Kata Rasulullah, perbanyak wahai saudaraku wahai kaum muslimin dzikra hadhihi al-ladah. Ingat terhadap pemutus kelezatan dunia. Artinya dunia ini sepintas cuma kelihatan lezat, enak, menyenangkan, tapi itu akan putus tiba-tiba karena kematian itu datang. Karena itulah kita ulangi lagi, jadikanlah kehidupan kita selalu diingatkan dengan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berulang kali di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita di dalam firman-Nya, "Qul innal
ta'malun. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, innal maut, sesungguhnya kematian, allazi tafirruna minhu, yang kalian semua lari dari kematian itu. Tidak mau mati, ingin jauh dari kematian. Kalau sakit akan berobat kemanapun, dia harus mencari obat, berapapun dia harus bayar. Semua karena ingin lari dari kematian. Fa'innahu mulaqikum, kata Allah, sungguh kematian itu pasti mendapati kalian, pasti menghalangi dan menjemput kalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang punya harta disindir, diingatkan juga ke Allah, jama'a malan mu'addala yahsabu anna malahu akhlada kama layubadanna fil hutama. Jama'a malan mu'addala, mereka, dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkan dia di dunia, dapat memanjangkan. Kalau sudah ajal datang, tidak pandang dia, tidak pandang bulu, tak pandang kaya, tak pandang harta, tak pandang tahta, sudah semua akan dijemput oleh kematian. Idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai Allah memberikan gambaran yang sangat jelas di dalam Al-Quran bahwa kematian itu tidak akan bisa ditunda dan tidak akan bisa ditolak. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujil musyayyarah. Kata Allah, di mana kalian berada, pasti dijemput oleh kematian. Pasti. Walau kuntum fi burujil musyayyarah, walaupun kalian berada di dalam gedung yang sangat dikuatkan, yang sangat kuat, sangat rapi untuk menghindari kematian. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir ayat ini, beliau meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir dari murid Ibnu Abbas mufassir Al-Qur'an, yaitu Imam Mujahid. Imam Mujahid bercerita, zaman dulu ada seorang wanita yang melahirkan. Dia mempunyai seorang pelayan laki-laki. Ketika dia melahirkan, dia bilang kepada pelayannya, tolong keluar rumah, rumah kita gelap, ini waktu malam, kamu cari api, kamu cari cahaya. Ketika pelayan ini beranjak pergi, karena anaknya sudah lahir, perlu lampu, perlu penerangan, pelayan ini keluar rumah. Lalu di depan pintu dia bertemu seorang kakek tua. Dia mengatakan, kakek tua bertanya, wahai pelayan, ibu juragan kamu melahirkan anak bayi jenis apa atau kelaminnya apa? Dia mengatakan perempuan. Wahai pelayan, ketahuilah bahwa anak perempuan itu nanti dia akan berzina waliyahubillah dengan 100 laki-laki. Kemudian dia akan menikah dengan pelayannya sendiri, dengan pelayan, dan dia akan mati disengat laba-laba beracun. Pelayan ini kaget, berarti saya nanti yang menikahi dia. Kalau begitu sebelum terjadi dia balik dan dia ambil pisau. Kemudian dia ambil bayi perempuan ini, dia tusuk perutnya, dia cabik-cabik perutnya. Kemudian dia tinggalkan, dia yakin kalau bayi ini sudah mati. Kemudian lari, dia melarikan diri keluar negara, keluar daerah. Dia naik perahu ke tempat yang jauh. Lalu dia berdagang bertahun-tahun di tempat yang jauh itu. Berpuluh-puluh tahun dia menghindar dari pembunuhan ini. Kemudian suatu saat dia kembali setelah dia menjadi orang yang kaya raya, tidak jadi pelayan lagi. Dia jadi orang kaya. Dia kembali ke daerahnya, segala sesuatu sudah berubah di sana. Dia mengatakan karena dia orang kaya, bahwasanya orang kaya itu mesti mencari istri yang cantik, mencari istri yang berpangkat. Dia mengatakan, tolong
kepada seorang ibu yang biasa carikan apa namanya pasangan, dia mengatakan tolong carikan saya wanita yang paling cantik di kota ini, di daerah ini. Dia mengatakan tidak ada yang cantik kecuali si fulana, dialah yang paling cantik, saya akan mendatangi dia dan akan melamarkan untuk kamu. Setelah wanita ini dijumpai, dia setuju dan menikahlah bekas pelayan ini dengan wanita ini. Kemudian wanita ini bertanya, Anda ini sebenarnya orang mana? Anda sepertinya orang asing, bukan orang sini. Dari mana asalnya? Lalu pelayan ini bercerita, sebenarnya saya ini orang sini. Dulu berapa puluh tahun yang lalu saya lari karena saya membunuh seorang bayi wanita. Dia telah dikatakan bahwa akan menjadi istri saya dan dia akan mati karena angkabut, karena laba-laba. Dia mengatakan wanita itu adalah saya, kata si wanita itu. Kalau tak percaya, lihat ini bekas pisau yang kamu tusukkan dulu, ini bekas jahitannya. Kalau begitu, kata rajul ini, karena dia sudah kagum cinta karena saking cantiknya wanita ini, dia sudah tidak mungkin memisah wanita, dia tidak mampu memisah wanita ini. Dia katakan, saya akan jaga kamu karena tinggal satu lagi, bahwa kamu telah pertama kita telah berzina dengan 100 laki-laki, benarkah itu? Kata wanita ini, saya tidak mengerti jumlahnya, tapi kalau berzina sudah puluhan kali sebelum itu. Tinggal satu lagi, kata rajul ini, kamu akan mati karena laba-laba. Tapi karena dia mencintai wanita ini, dia orang kaya, dia bikinkan gedung yang megah, dia bikin gedung yang kuat, tidak ada celah untuk laba-laba bisa masuk ke dalamnya. Dijaga setiap hari jangan ada laba-laba, bahkan semut pun tak boleh masuk. Suatu saat tiba-tiba ternyata di atap rumahnya terdapat laba-laba berwarna hitam, laba-laba beracun. Dia katakan, rojul ini kaget, apakah sekarang waktunya istri saya mati? Dia mengatakan, wahai istriku, itulah laba-laba, itu laba-laba, bahaya, bahaya. Apa kata istrinya? Laba-laba seperti itu bahaya itu kecil, saya sendiri yang akan membunuh laba-laba itu. Jadi naik emosinya si wanita, merasa diremehkan, masa laba-laba sekecil itu bisa membunuh saya? Setelah laba-laba itu jatuh dan berusaha mendekati, dia dengan marahnya dia injak laba-laba itu dengan ujung ibu jarinya. Dengan ujung ibu jarinya, Allah hanya sendiri ini. Kalau bahasa Jawa, pitas saya diinjak saja. Ketika dia menginjak, ternyata laba-laba ini memiliki bisa yang beracun. Dia menyengat ujung jarinya, kemudian kakinya menjadi bengkak beracun, dan sebab itulah dia mati. Itulah bagian dari kejadian yang menunjukkan bahwa kematian tidak akan pernah bisa dihindari. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun Anda berada, maka akan dijumpai, didapati oleh kematian, walaupun berada di dalam gedung yang sangat kuat. Namun saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup kita bicara dan percaya bahwa kematian itu akan datang. Ada hal lebih penting setelah itu. Jika kematian itu menyudahi riwayat kita, selesailah, tamatlah riwayat kita, selesai hidup ini. Tapi setelah kematian, saudaraku, akan ada kehidupan lagi. Ini yang menjadi hal penting peringatan bagi kita dari kematian itu sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang pintar, dialah orang yang selalu mempersiapkan dirinya, wa'alima wa'amila lima ba'dal maut, dan dia selalu menjaga amalnya, mempersiapkan menjelang kematian. Wal nadzur nafsun ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri melihat, memperhatikan apa yang dia siapkan untuk besok.
yang terpenting kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal adalah al-ikhlas. Ikhlas mencari ridha Allah. Ini harus kita selalu ingat saudaraku, karena amal sebanyak apapun, amal sebaik apapun tidak akan manfaat tanpa adanya ikhlas. Wa ma umiru illa ya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka diperintah untuk beribadah dengan memurnikan, dengan mengikhlaskan hanya untuk Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbalu min al-'amal illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhuh." Allah tidak menerima amal apapun kecuali yang murni untuk Allah, yang mukhlis untuk Allah dan niat mencari ridha Allah. Ini yang menjadi perhatian khusus, lebih khusus lagi bagi kita supaya kita tidak merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, "Kam min 'amalin shaghirin tughfiruhu an-niyyah." Banyak amal yang remeh, yang sedikit tapi menjadi besar karena keikhlasan. Ada orang masuk surga hanya karena menolong anjing. Sering kita dengar, padahal dia wanita yang hari-harinya pekerjaannya adalah berzina walhiyadzubillah. Tapi dengan menolong anjing bisa masuk surga. Ada orang masuk neraka karena mencelakai kucing. Jangan diremehkan amal yang kecil, kata para ulama. Kadang-kadang amal kecil itu menjadi besar, menjadi penyebab diampuninya dosa kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqunna walau bisyirri tamrah." Takutlah kalian dari neraka walaupun hanya sesigar, separuh di kurma. Kurma separuhnya. Lindungi diri kamu, selamatkan diri kamu dari api neraka walaupun hanya bersedekah separuh kurma, karena memang tidak memiliki kecuali separuh kurma. Itulah yang perlu kita menjadikan sesuatu yang harus selalu kita jaga. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dimudahkan kita beramal, semoga kita diberikan bisa selalu ikhlas dalam amal kita sehingga amal kita diterima menjadi pahala, menjadi rahmat dan berbuat surganya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. Saudaraku muslimin, melengkapi tentang ikhlas. Ikhlas adalah syarat mutlak diterimanya amal. Kadang-kadang kita lupa bahwa amal baik itu syaratnya adalah ikhlas. Kadang-kadang kita terbawa dengan hawa nafsu. Kadang-kadang kita terbawa oleh keadaan. Kadang-kadang kita terbuai oleh pujian. Ingatlah bahwa yang beramal tidak karena Allah, tidak mencari ridha Allah, apapun bentuk amal itu, maka ditolak oleh Allah. Besok di hadapan Allah dipermalukan di depan manusia semuanya. Allah berfirman, "Idhabu," pergilah kalian. Ketika dia di depan Allah diusir oleh Allah, "Idhabu," pergilah kalian. "Fatlubu," "Idhabu," "Hal tajibuna indahum jaza." Kamu cari orang-orang yang dulu di dunia kamu pameri, kamu beramal karena dia, kamu cari di sana, adakah balasan untuk kamu? Maka
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Maka kita ingatkan lagi, jangan remehkan, kata Rasulullah, amalan baik sekecil apapun dengan ikhlas, dengan ikhlas. Dan hati-hati, amal baik sebanyak apapun, setinggi apapun, jika tidak ikhlas, karena Allah akan menolaknya, Allah akan membuang, Allah akan mengusirnya. Waliyatullah. Ada salah satu cerita sebagai penutup, seorang alim bercerita, Syekh dari Makassar, menceritakan ada seorang raja. Seorang raja ini hidupnya selalu ingin pujian, hidupnya selalu ingin sanjungan. Kita perlu bercerita karena cerita itu bagian dari uslub Al-Quran. Inna fi dzalika al-ibrah liul laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kejadian-kejadian masa lalu itu menjadi gambaran bagi kita. Raja ini senang dipuji, senang mencari pujian. Suatu saat dia mengatakan, saya akan membuat tempat ibadah, masjid yang besar, yang megah, yang indah. Hanya saya yang boleh membiayai masjid itu. Semua, tidak ada seorang pun yang boleh menyumbang untuk pembangunan masjid itu. Lalu dibangunlah masjid yang megah dan indah itu, dengan ditulis nama Malik Fulan bin Fulan di depan masjid itu. Ditulis besar, Masjid Malik Fulan bin Fulan. Ini adalah masjid Raja Fulan bin Fulan. Ditulis namanya besar. Kemudian suatu saat, si raja ini bermimpi. Tidur malam dia bermimpi. Turunlah malaikat dari langit sana. Malaikat terbang ke muka bumi. Setelah sampai di depan masjid, malaikat mengatakan, hapus nama ini, hapus nama ini. Nama raja itu dihapus, dihapus, ganti nama lain, nama seorang wanita ditulis di sini. Raja ini bangun, dia mengatakan, wah ini mimpi biasa, gak mungkin ada yang berani menghapus namaku dari papan nama di depan masjid. Kemudian malam kedua dia bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Malam ketiga dia bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Karena tiga malam berturut-turut, maka dia perintahkan bala tentaranya untuk melihat apakah betul nama yang ada di depan masjid itu dihapus. Dihapus. Kemudian bala tentara semua bergerak ke sana, melihat ternyata nama itu masih ada. Tapi si raja ini penasaran, ada apa? Kenapa malaikat menghapus nama saya? Lalu raja ini memerintahkan agar mencari nama wanita tersebut. Dicarilah wanita itu di desa-desa, di kampung-kampung, akhirnya ditemukan. Ternyata dia seorang nenek yang sudah tua renta, berjalan aja sudah tidak kuat istilahnya. Dia berjalan, dia dipanggil oleh raja. Akhirnya dia ditanya oleh raja, ada kamulah yang ikut menyumbang pembangunan masjid? Kata wanita ini, tidak wahai baginda raja, saya orang miskin, saya sudah tua, kenapa namamu ditulis di papan nama dan nama saya dihapus oleh malaikat? Saya tidak ikut membangun baginda, saya tidak ikut andil sama sekali, saya orang miskin, untuk makan saja tidak cukup, bagaimana saya ikut membantu mengeluarkan dana untuk pembangunan? Tidak mungkin itu. Coba kamu ingat-ingat apa yang kamu lakukan terhadap masjidku, masjid satu-satu masjid aku ini. Dia ingat-ingat sebentar, lalu dia mengatakan, oh baginda, berapa bulan yang lalu atau berapa tahun pada saat pembangunan masjid ini, saya pernah lewat di depan masjid ini, mendapati kuda yang untuk mengangkut batu bata. Barang-barang itu diikat dengan ikat yang pendek. Kemudian di jauh sana ada air. Kuda ini siang hari panas, haus. Kuda ini siang hari panas, haus sekali. Dia menarik talinya, dia diikat. Saya melihat kuda itu
teringat pesan perintah Allah, belas kasihan terhadap makhluk Allah. Saya lakukan, saya buka ikatan kuda itu sehingga kuda itu bisa minum air tersebut. Allahu Akbar. Maka sanad dia mengatakan, wallahi, wallahi, amal kamu yang sedikit diterima oleh Allah karena keikhlasan kamu. Kamu hanya membantu kuda minum, sedangkan saya membangun masjid yang segitu megahnya, segitu luasnya, tidak diterima oleh Allah karena saya hanya ingin pujian manusia, ingin pujian manusia. Subhanallah, inilah keikhlasan saudara yang menjadi peringatan, menjadi keharusan bagi kita semua umat Islam untuk menjaga keikhlasan di dalam kita beramal soleh. Semoga Allah memudahkan, memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal dengan selalu mengikhlaskan niat kepada Allah. Kemudian bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulik محمد صاحب الورد الأكوان والجبين الأسهار والخلق الأكمل. ورضى الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة، وعن أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم.